Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencoblos di tempat pemungutan suara TPS 32 yang tidak jauh dari kediamannya di Jalan Cigadung Selatan, Kota Bandung. Kang Emil pun meminta kepada siapapun pemimpin yang terpilih harus didukung dan diharapkan dapat memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Rabu pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi istri Atalia Praratia melakukan pencoblosan di TPS 32, tepatnya di Cigadung Selatan 7, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan didampingi sang istri, Kang Emil menyalurkan hak suaranya di bilik suara mulai dari DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kota Bandung, serta Presiden dan Wakil Presiden. Kang Emil meminta siapapun pemimpin yang terpilih nanti harus didukung dan diharapkan dapat memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Dengan memilih, kita memastikan bahwa kualitas hidup kita akan sesuai dengan harapan kita di 5 tahun mendatang. Nah, siapapun yang terpilih secara syariat bagi saya itu adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah dipertanyakan di kenapa-kenapa, karena takdir dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjadi sebuah ketetapan. Kita dukung siapa yang terpilih. Usai memberikan suaranya di tempat pemungutan suara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkeliling memantau pemungutan suara di wilayah Jawa Barat. Ridwan Kamil berharap pelaksanaan pemilu di Jawa Barat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.